Hai teman-teman, salam pramuka. Di sini saya sedang berada di Benteng Kuto Besar, Benteng Kebanggaan Wong Palembang. Dan di belakang saya sendiri ada jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi. Dan sekarang saya akan mengajak Anda pergi ke pulau yang sangat romantis yang bernama Pulau Kemarau. Baik, ayo ikuti saya. Nah teman, kita sudah sampai di lokasi. Sebelum kita melihat Pulau Kemarau yang ada di sana, kita harus naik ketek. Dan ayo ikuti saya. Pulau ini dinamakan dengan Pulau Kemarau karena merupakan dari bahasa Palembang yang berarti kemarau, artinya kering. Walaupun Sungai Musi di sini pasang turun, pulau ini tidak akan basah, tidak akan digenangi air. Setelah Tanjung Antau bahwa kunci yang diceburkannya berisi emas, maka dia langsung menceburkan diri. Tetapi lama-kelamaan tidak muncul juga. Akhirnya Siti Fatimah pun ikut melompat menceburkan diri ingin menyelamatkan Tanggun Ayu. Dan beliau berpesan bahwa jika tidak beliau dan Tanggun Ayu tidak muncul lagi, maka muncullah gundukan tanah dari Sungai Musi. Dan bisa Anda lihat sendiri gundukannya. Dan sekarang gundukan itu menjadi tempat suci yang disembayangkan. Teman, di sebelah saya ini ada kelenteng yang bernama Ho Ching Riu. Nah, di dalam kelenteng ini terdapat makam dari Tan Bun An dan Siti Fatimah. Nah, teman-teman, tempat di belakang saya ini ada sebuah pagoda yang terdiri dari 9 lantai. Pagoda ini merupakan pagoda terbesar di Pulau Sumatera. Dan pagoda ini dibangun tahun 2006. Teman-teman, masih ingatkan kisah cinta dari Pangeran Tan Bun An dan Siti Fatimah? Sekarang, tempat di belakang saya ada sebuah pohon yang dinamakan pohon cinta. Pohon ini menjadi saksi bisu dari kebesaran cinta mereka. Konon, katanya apabila seorang menuliskan namanya dan pasangannya di pohon cinta ini, maka jalinan cinta mereka akan semakin langgeng. Dan apabila yang belum mempunyai pasangan, bila menuliskan namanya dan calon pasangannya, kelak suatu saat akan menjadi pasangan kekasih yang baru. Inilah akhir dari perjalanan kita. Saya Yuda Prawira Hadi Suma bersama kru yang bertugas melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Salam pramuka. Nah teman, sekarang kita sudah sampai di tempat lokasi. Inilah akhir dari perjalanan saya. Saya Yuda Prawira Hadi Suma di Fatimah. Masih dong. Meiyou Wai Huan, Ya Dian Yong Dui Kong Bu Xi Ji. Ming Xing Yun Luo, Ti Cao Nü Wang, Lei Sa Sai Chang. Fei Ren Liu Xiang, Yan Yi Zhong Guo Tian Jing Shen Hua. 在经历了108年的时光之后，奥林匹克运动又一次回到了他的故乡。